kembali lagi bersama gua si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay House Builder. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game House Builder yang satu ini, kita lagi berkunjung ke Kanada ya teman-teman, yang tujuannya adalah menghancurkan sebuah rumah. Tetapi tenang saja, habis itu kita bangun kembali teman-teman supaya rumahnya menjadi lebih bagus. Dan sekarang yuk langsung saja kita akan teruskan di Canadian House yang satu ini. By the way, kemarin gue bilang di bawah ini adalah UK, salah ya teman-teman, katanya bagian bawah ini adalah Meksiko. Miau auk. Ya maklumin sajalah. Saya sudah bilang guys, geografi Miau Auk itu jelek. Jadi kita sama-sama belajar di sini, oke? Okay? Selamat datang teman-teman sekalian di dalam game House Builder yang satu ini. Dan sekarang langsung saja yuk kita akan melanjutkan. Oh ya, by the way teman-teman, kadang-kadang game yang satu ini tuh ada copyrightnya gitu loh. Jadi gua kecilin terlebih dahulu untuk musik volumenya. Nah, seperti itu saja ya. Jadi untuk sound effect-nya aja yang lebih besar. Dan guys, kita disuruh ngapain lagi nih? Hah? Ambil bor. Yah, ada dua bornya my friend. Ini game ngebug lagi atau enggak nih? Ini kenapa tanda panahnya ke atas nih? Aduh, kayaknya ngebug lagi nih teman-teman. Gue disuruh ngapain? Oh ya, buat kerangkanya ya. Ya udah, ini gue ambil aja terlebih dahulu. Oke. Saya sudah tahu. Terima kasih banyak atas pengetahuannya. Kalau nggak salah kita disuruh untuk maku-makuin ini ya, untuk bikin fondasinya. Nah, sudah jadi. Coba kita teruskan saja ya teman-teman. Nice, sudah. Okay. Ini setting flying sih. Yuk, kita taruh satu persatu. Buset, kecil-kecil juga harus dibikin ya. Nah, di bagian ini teman-teman gua harus ngebor. Buset, silau banget. Silau banget nih teman-teman. Aduh, tidak bisa ngeliat apa-apa nih. Memang kalau kerja di siang hari tuh, aduh, selain silau ya teman-teman, ini udah selesai, oke. Selain silau itu panas, bisa bikin hitam. Tetapi diserang aja, kuli Jawa yang kali ini teman-teman putih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk taruh ini. Yep. Nah, nggak ya, harus gua bor terlebih dahulu. Nice, sip, sudah selesai, mantap sekali. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk membuat fondasi. Menurut gue ini fondasi sih. Jadi tanpa fondasi ini rumahnya juga nggak bisa berdiri dengan baik dan benar. Eh, abis Miau Auk. Ya, mau nggak mau kita harus beli lagi ya guys. Masih ada 121 yang harus kita bikin. Jadi gue harus beli 40, 80, 120 dan juga 1. Nah, itu dia. Eh, salah ya. By 20 Miau Auk. Oh, aduh, perhitungan gue jadi beda kan? Ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Mana nih sifu gua nih? Buset, banyak banget dia bawanya. Oke, terima kasih banyak sifu. Tuh, kalian lihat tuh teman-teman. Jauh-jauh nih guys, datang dari Jepang nih ya guys, untuk mengantarkan pesanan-pesanan kita ini. Oke, pertama-tama gua harus ambil dari sini kayaknya. Gimana nih ambilnya? Ah. Oke, let's go. Kita ambil yang banyak. Muat gak ya tangan gua? Semoga aja muat ya teman-teman tangan gue. Oke, sip. Nice, sudah selesai. Terima kasih banyak sifu. Nanti datang lagi ya. Bye-bye. Eh, guys, tetangga ada mobil. Kemarin perasaan dia nggak ada mobil deh. Oh iya ya. Tetangga kita ada mobil. Baiklah kalau begitu. Hey, apalagi itu? Ngebug. Wow, gold idol. Kita mendapatkan treasure lagi. Oke, baguslah kalau begitu. Ya ampun, datang cepet banget. Pulang lama-lama lu. Eh, istri udah nunggu di rumah. Cepetan pulang sana. Aduh. Oke, guys, kita lanjutin lagi yuk. Sekarang gua punya 61 ternyata. Oke. Gak apa-apa. Yuk, kita bor-bor ini terlebih dahulu. Ya kan? Skrup-skrupnya supaya mantap. Sudah selesai. Kita taruh lagi, teman-teman. Mantap. Yes, sudah selesai. Taruh lagi. Kita percepat aja ya teman-teman. Kita percepat supaya semakin cepat. Ini nggak ada skill point gitu yang mau dikasih ke gua nih. Halo, game. Ayo dong, kasih gua skill point lagi dong. Masa cuma sekali-sekali doang? Ini supaya cepet nih ngebornya nih. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kayaknya ini bagian jendelanya ya. Oke, gua coba cek dari luar terlebih dahulu ya. Oh, ini jendela dua pintu. Ini jendela dua pintu, ini jendela satu pintu. Ah, I see. Terus
untuk pintu masuknya ini. Ya ampun, pintu masuknya kecil amat guys. Mending dua gitu loh. Lumayan lebar jadinya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Terus ini apa nih? Buset, jendela kah? Gede amat jendelanya. Skrup-skrup lagi. Let's go. Mantap, sudah selesai. Kita taruh lagi. Waduh, di skrup lagi guys. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Supaya secure ya, supaya secure. Nah, sudah selesai. Di bagian atas juga teman-teman, kita harus taruh-taruhin. Nice. Cukup banyak yang harus kita kerjakan di episode kali ini supaya rumahnya jadi. Kalian bisa bayangin gak guys? Ini baru rangkanya doang, belum atapnya, belum dindingnya. Iya ya, betul juga. Masih jauh banget di perjalanan kita nih guys. Aduh, oke. Okay. Sudah kelar, satu sisi. Nah sekarang masih ada dua sisi lagi yang harus kita beresin ya. Ini dia. Ini dia, si Jali-Jali. Lagunya enak. Yuk, 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 fokus aja yuk. Jadi kuli yuk, jangan jadi penyanyi yuk, Miao Auk yuk. Kan kuli juga bisa menghibur diri gitu loh. Kalau misalnya kuli Jawa kadang-kadang kopi sek yo, kopi ya kan? Kopi dan juga rokok ya kan? Wah, itu kuli Jawa banget tuh. Oke, sebentar. Ini nggak realistis sih, cuma mau gimana lagi? Harusnya yang ini terlebih dahulu ya. Miao Auk, Miao Auk. Ayo dong, bikin sedikit realistis dong. Oke, sabar. Aduh, sisa 17 guys. Sisa 17. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita coba berdiriin, ada 7 lagi. Sip. Pasang aja semuanya. Nah, sudah habis. Tersisa 60 guys, kita harus beli lagi. Berarti kita harus beli 20, 40, 60. Yeay, sudah selesai. Mantap. Nah, tuh kan Sifu kita datang lagi nih. Yo, what's up? Thank you. Kita ambil dulu nih. Widih, mengambilnya dengan cepat nih. Oh, habis sudah. Thank you, Sifu. Bye. Ya, dia pelan-pelan lagi, guys. Oke. Yuk, sekarang gua akan ngebor lagi nih. Dan disekrup-sekrup semuanya supaya kokoh. Oke, kita taruh seperti ini. Sudah selesai, kita taruh lagi. Yang bagian bawah terlebih dahulu deh, kita skrup-skrup nih guys. Nih, gue mau sedikit realistis ya. Jadi gue skrup dulu yang paling bawah. Baru kita pasang fondasi-fondasi di bagian sininya nih. Nah, sip. Baru pasang ini untuk supportnya. Dan pasang ini. Setelah itu baru kita pasang yang paling atas. Baru deh di skrup-skrup ya. Harus seperti itu guys, harus dari bawah. Kalian tidak boleh melawan hukum fisika ya. Yang dimana gravitasi itu dari atas ke bawah ya guys. Bukan dari bawah ke atas ya. Oke. Sekarang gua pasang ini lagi. Kita pasang bagian bawahnya terlebih dahulu deh. Yang paling susah ya guys. Biar habis itu kita bisa cepet gitu loh. Sabar, nah nih gua pasang lagi. Tuh, gini aja dulu. Sip, pelan-pelan. Satu lagi, alright, sudah mau selesai teman-teman. Waduh, saya senang sekali nih, sebentar lagi rumah gua jadi. Yes, sudah selesai. Dengan begitu gua bisa taruh begini nih, bisa kita spam. Tuh, bisa kita spam guys. Pip, pip, pip. Nah, taruh terus. Kayak giniin aja nih. Nah, kelar semuanya. Cepet kan? Kita taruh begitu, ini juga guys. Kita spam aja. Nice, sekarang tinggal skrup-skrupin bagian atas nih. Yep. Supaya kokoh dan tidak jatuh. Gimana guys, menurut kalian so far ketika kita bermain game yang satu ini, kalian seneng gak guys? Padahal ini bener-bener game gabut banget. Gua cuma bikin rumah dan kalian nontonin gua bikin rumah ya kan? Ya ampun. Congratulations. Sudah selesai. Yeay. Aduh, kita harus bikin 193 lagi. Wow. Wadadidaw. Kalian lihat tuh teman-teman, ini kayaknya partisi-partisinya ya. Luar biasa. Ya sudahlah, kita beli lagi teman-teman. Oke, 20 terus 40. Oh, ada di bawah ya. Jadi kita tidak perlu ngitung, guys. Udah beli aja. Nah, satu lagi. Sip, sudah selesai. Ayo, Sifu! Waduh, dia bawa semua materialnya. Mantep banget, Sifu. Oke, gue ambil dulu ya. Sebisa gue dulu nih, Sifu nih.
keberatan nanti Shifu. Oke, ini nggak bisa diambil guys. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil sedikit demi sedikit terlebih dahulu sampai penuh. Bisa nggak? Penuh kah? Ya kayaknya udah penuh. Shifu bentar ya. Bentar. Oke guys. Aduh, nggak bisa masuk lewat situ dong. Oke, kalau begitu gua harus dari yang jauh-jauh. Shifu bentar ya. Aduh, Shifu pasti ngoceh nih guys. Nah, ini anak udah pesen kebanyakan, sekarang gua yang disuruh nunggu. Waktu adalah uang, bro. Jangan suruh tunggu gue kayak begini, bro. Lain kali yang bener lah, mesennya lah. Ya maaf, Shifu. Oke, sabar ya, guys. Nah, sip. Sekarang kita pasang-pasangin terlebih dahulu nih. Sip. Ini partisi-partisinya, guys. Untuk membedakan ruangan satu dengan ruangan yang lain ini. Sip. Aduh, gimana masuknya itu? Oh, ini. Oke, sip. Taruh lagi. Sip. Sabar. Kita taruh dulu, teman-teman. Jadi kita pasangnya dari yang paling luar dulu ya. Nah, sip. Terus gua pasang dari yang di sini. Ini. Oh, ini pintunya. Oke. Gua nyari pintunya dulu, guys. Oke, kita sekrup dulu. Nice, sekrup dulu. Udah cuma satu. Oke, itu dia, sekrup. Taruh. Wow. Banyak sekali yang bisa disekrup. Mantap sekali. Sekarang kita pasangin ini lagi ya. Gua harus fokus nih guys, supaya waktu untuk kita membuat ini tuh cepat. Kita tidak boleh lama-lama guys. Time is money. Remember, kata Shifu, time is money. Oke, 42 guys. Tenang. Bagian sini sudah selesai. Jadi gua akan selesaiin nih bagian sini nih. Langsung jadi. Oke, baguslah kalau begitu. Sip. Yang ini harus disekrup lagi. Nice. Terus bagian ini juga ya. Nah, dah. Sip, sudah selesai. Yuk, kita pasang lagi. Ada 20 plank lagi, teman-teman. Plank nggak tuh? Oke, sip. Di sini berarti udah. Bagian ini belum. Nice. Nah, sip. Sabar. Yang ini dulu nih. Yuk, dikit lagi, Miao Auk. 8, 4, 3, 2, 1, abis. Shifu, bentar. Aduh, pintu gua yang mana ya? Oh, ini pintu gua. Hampir saja tidak bisa membedakan pintunya yang keluar mana. Oke, ambil semuanya. Woohoo, widih. Enak banget, satisfying banget yang ngeliatinnya. Tunggu dulu. Ini kenapa cuma 81, by the way? Kurang kah? Oh iya, kurang, Miao Auk. Kurang, bener. Oke, gak apa-apa. Oh iya, bagian atasnya juga. Kamu lupa, bagian atas Miao Auk. Oke, sorry. Bagian atas juga harus kita pasang ya, teman-teman. Jangan lupa. Soalnya mau buat, apa namanya? Yang di bagian atas tuh, bagian atap. Aduh, gua lupa lagi istilahnya, ya ampun. Ceiling. Aduh, gua lupa namanya. I'm so sorry guys. Pikun. Kebiasaannya Miao Auk nih suka ngelupain sesuatu nih. Padahal gua habis berurusan dengan hal itu gitu loh. Benerin ceiling gua lah istilahnya. Oke. Nice, sudah selesai. Kita pasang lagi teman-teman. Terus jangan lupa di bagian atas ini juga dipasang ya. Nice. Ini juga. Sip. Ini juga nih dipasang. Ini juga dipasang. Ini belum dipasang. Itu dipasang. Sip. Nice. Sudah mau habis ya? Sisa 41 guys. Oke, sabar, gue pasang dulu. Apa ya? Gue sambil nginget-nginget gitu loh. Namanya apa? Gipsum ya? Gipsum untuk partisi. Kalau di bagian atas, di atas pala gue persis nih guys. Aduh, gue lupa namanya. Bisa bilang ceiling juga sih. Cuma ada itu materialnya itu. Aduh. Miao Auk. Maklumin aja guys. Miao Auk pelupa. Nanti kalau gue inget, gue kasih tahu lagi deh ke kalian. Kapan lu bakal inget Miao Auk? Ya. Sorry atuh. Oke, yuk. Kita scrub satu per satu. Nice. Nih, gue sambil nginget-nginget nih guys. Ini muka gue agak sedikit serius sambil nginget-nginget nih. Namanya apa ya? Kok gue lupa. Oke, sip. Taruh. Sip.
Nice, sedikit lagi teman-teman. Ah, bagian sini nih harus kita taruh yang benar. Nice, ini juga nih. Duh, silau. Harusnya pakai kacamata terlebih dahulu nih. Nah, tuh guys, kalian lihat ya. Udah mulai jadi. Widih, partisinya udah mulai jadi juga. Mantep dah. Yep. Pasang. Pasang. Ini juga dipasang, guys. Eh, oh bagian bawahnya belum. Eh, kok nggak bisa? Oh, harus di-scrub dulu. Oh, bagian situ belum di-scrub. Nah, udah di-scrub. Aduh, ngerepotin banget. Ngelatihnya susah soalnya, guys. Sip. Bagian bawah juga belum. Nah, terus ini juga jangan lupa kita pasang. Terus kita pasang bagian ininya nih. Ini yang gampang sih untuk masang-masanginnya. Sip. Oke, ini jangan lupa. Yuk. Disekrup, disekrup. Udah kelar? Nice. Kita pasang lagi. Shifu, saya butuh kamu Shifu. Aku mau beli 13 Shifu. Oke, kita pasin ya guys 13. Nice sekali, sudah selesai. Kita tinggal tunggu saja Shifu kita. Shifu, sisa 13 material. Kamu jangan ngebut-ngebut Shifu. Ya ampun. Ambil dulu satu-satu. Oke. Nice, sudah selesai. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi Shifu. Aku beresin ini dulu. Pasti aku pasti materialnya butuh lagi Shifu. Jadi aku butuh bantuanmu lagi nanti. Sabar, satu lagi. Nice, sudah selesai. Impressive. Congratulations. Salah, impressive. Nah, sekarang disuruh ngapain lagi nih? Aduh, saya harus mencari material itu lagi, teman-teman ya. Kayaknya di sini udah nggak ada ya. Shifu, Shifu. Aku butuh material yang kayak segitiga ini ya. Construction plank. 13, Shifu. Oke, kita beli 13, guys. Nah, sudah. Nah, mobilnya langsung hilang. Widih, Shifu gue bener-bener cepet banget ya pelayanannya. Mantep, gue kasih bintang 5 abis ini Shifu. Thank you ya. Oke guys, sekarang kita pasang-pasangin terlebih dahulu nih. Mulai dari sini nih. Ini apa ya? Oh kayaknya, kayaknya ya guys. Ini itu, aduh kejauhan. Pintunya dari mana nih? Kayaknya ini itu, apa namanya? Lantai, lantai, lantai. Ya, ini lantai nih, lantai nih. Aduh, keluar masuk pintu. Ini pintunya kenapa kecil banget ya? Sip. Kita sekrup-sekrup terlebih dahulu. Keluar masuk. Semoga aja gue gak kesandung ya. Sip. Bagian situ juga. Bagian sini juga. Aduh. Merepotkan sekali ini. Udah jadi kayak begini jadi bingung gitu loh. Gua harus lewat mana ini? Ya ampun, strukturnya benar-benar membingungkan. Kalau belum jadi kayak begini nih, bingung ya. Tapi kalau udah jadi, wah, pasti jadi bagus ini rumah. Lihat saja guys, saya akan membuat rumah ini menjadi bagus. Elok untuk dilihat ya. Oke, sebentar. Tetapi prosesnya memang membingungkan dan juga capek ini, capek. Oke, ada satu lagi. Ini kayaknya toiletnya deh. Nih, ruangan yang gue lagi kunjungin sekarang kayaknya toiletnya deh, guys. Oke. Nah, di depan enak nih, guys. Nah, di depan enak nih. Tuh. Nggak perlu masuk-masuk. Dari sini aja udah bisa. Oke, sip. Satu. Dua. Tiga. Taruh lagi. Sip. Satu. Dua. Tiga. Oke, satu lagi. Mana? You did it! Yay! Selesai! Oh, sekarang kita harus ke atas pakai scaffolding ya? Oh, walah. Tetapi harusnya nggak perlu deh. Oh, gue bisa kok naik ke atas itu. Beli 20. Kita lompat-lompatan aja, guys. Nggak usah pakai scaffolding. Apa itu scaffolding? Tetapi nggak apa-apa. Kita coba terlebih dahulu ya, teman-teman. Cara manualnya seperti apa? Waduh. 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 Oke, kita taruh di sini nih, guys. Sip. Wuh, udah langsung di atas gua. Oh, harus digituin lagi kah? Ya udah. Aduh, manjat. Jatuh deh, guys. Ah, untung aja kaki gua udah terlatih nih untuk jatuh-jatuhan ini. Oh no. Gua harus ke situ tuh. Nice. Terus taruh ini juga kah? Tunggu dulu ya, guys. Gua bisa jadi ninja nggak di atas?
Ayo dong, boleh dong jadi ninja dong. Ya guys, gue gak bisa jadi ninja di atas. Saya kan sudah berlatih di Jepang gitu loh. Nah, tuh kan bisa guys. Mantap gak? Waduh, langsung jatuh begitu saja Miao Auk. Emang lu harus pakai scaffolding Miao Auk. Aduh, mau gampang tapi ini jadi susah bet susah ya. Oke. Sip. Terus kita ayo dong. Nah, harus dideketin ya. Soalnya scaffolding ini susah banget untuk dipindahin, guys. Eh, itu apaan itu? Ngebug kayaknya. Oke, sip. Nah, sudah selesai. Kita pasang lagi, teman-teman. Sip. Satu lagi di mana? Yang satu lagi di mana? Eh? Oh, harus taruh lagi ya plengnya ya? Oh, ini dia. Nice. Duh. Harus kita deketin terlebih dahulu. Taruh plank lagi. Sip. Aduh. Aduh. Nah. Ya ampun. Yuk, pindahin lagi yuk. Maju lagi, maju. Hey, halo bulldozer. Yang ngebug mulu kemarin. Sip. Aduh. Repotin kali nih. Emang bagian atas paling repot ya, guys. Oke, sip. Coba kita move lagi ya. Ini sih enak sih move-nya, tapi pada kenyataan itu nggak segampang itu ya guys untuk pindahin scaffolding. Ribet-ribet, apalagi scaffoldingnya ada di Indonesia tuh, yang kalian harus rakit satu persatu scaffoldingnya. Dari besi atau nggak dari kayu tuh scaffoldingnya. Nggak segampang ini dah. Oke, sip, sedikit lagi teman-teman. Taruh. Eh, kita harus begini dulu nih. Aduh. Nice. Taruh satu lagi nih. Nice. Sip. Yes, satu lagi guys. Sebentar lagi selesai. Yuhu. Ayo. Nice. Udah? You got it. Aduh, beli 13 lagi. Tua, gampat, manam, jupan, dan 10, 11, 12, 13. Alright, sudah selesai. Mana nih? Sifu! Terima kasih Sifu sudah membawakan material-material ini. Ini material sangat berguna Sifu. Thank you, arigato gozaimashita. Let's go. Kita mulai dari atas ya teman-teman. Dari sini bisa nggak ya? Hap. Wih, bisa dong. Aduh. Harus diginiin juga guys. Eh. Yah. Dari ujung ke ujung guys. Wah, ngeselin banget ini. Ini udah belum? Udah kan? Ya, dari ujung ke ujung teman-teman ini ngerepotin banget. Oke, sebentar. Yang ini belum selesai soalnya tuh. Nah, mana nggak bisa ini lagi satu-satu guys. Tuh, kayak gue harus muter sana muter sini dulu gitu loh. Oke, gue pakai teknik ninja ya. Yang dimana gue harus masang di udara. Nah. Oke. Gue jalan dulu di udara guys. Lompat. Iya. Yeah, nice. Kalau lompatnya benar, pasti kita nggak akan jatuh ya. Sabar. Nice. Oke, sip. Lompat lagi. Iya. Yeah. Ini kuli Jawa. Belajar dari mana ini? Lompat-lompatan kayak begini nih. Udah kayak ninja bet ninja nih. Oke, nice. Nice. Kita jalan lagi. Nah. Oke, sip. Oke, untung aja udah berguru nih guys sama ninja nih. Sip. Aduh, masih ada lagi guys yang harus kita kerjakan ya. Ini dia. Pasang terus. Jangan lupa untuk keseberang. Nice, sudah selesai. Ayo, Miao Auk, dikit lagi nih. Come on. Oke. Okay. Jangan sampai jatuh. Nice. Guys, ayo 4 lagi yuk, 4 lagi yuk. Ini bagian yang paling deg-degan ini. Oke, okay, sip. Sip. Di ujung. Nah. 2 lagi, guys. Come on. Semangatin Miao Auk guys. Biar cepet selesai deh. Sip.
Udah? Impressive. Nah, sekarang kita harus ngapain lagi nih? Build 14. Tunggu dulu ya, gua cek terlebih dahulu. Gua harus build apa 14? Ah, coto mate kuda sai. Oh, di dalam ya? Oh iya tuh guys, tuh di dalam. Gua harus beli apa tuh? Ini ya. Kita harus beli 14, guys. Oke, gua beli dulu 14. Sudah selesai. Ayo Sifu. Datang lagi Sifu. Kali ini materialnya agak sedikit berbeda Sifu. Ini gua enggak tahu nih bisa gua ambil atau enggak nih. Ayo Sifu. Nah, bisa gua ambil ternyata ya. Sip, sudah selesai. Ini buat apa ya? Coba dulu. Coba gua taruh. Kok ditaruh di atas? Buat apa itu? Oh, jangan bilang itu adalah buat pipa ya. Bisa jadi. Great. Oke, sekarang to speed up your work, use nail gun. Oke. Kita harus pakai nail gun katanya teman-teman. Ini nih, nail gun ya yang kemarin. Terus kita harus beli yang namanya tuh. Ada enggak sih? Itu apa ya? Board ya. Kayaknya kita harus beli os board ini deh. Ya enggak sih? Tapi sebelum itu gua coba cek dulu nih. Ini boardnya bisa dipakai enggak? Enggak bisa kayaknya, guys. Kayaknya boardnya berbeda deh. Ya udah deh, kita beli ya teman-teman, os board. Osboardnya 30. Waduh, banyak juga. Sabar. Nah, sudah 30. Sifu. Widih, truknya penuh bet penuh tuh. Yoi, thank you Sifu. Nice, sudah selesai. Sekarang kita coba masuk dari sini ya. Nah, pakai nail gun biar cepat katanya. Eh, gimana caranya? Oke. Cara pasangnya gimana ya? Udah begitu aja. Oke. Udah kepasang guys langsung. Nice. Oh, biar cepet pakai begini. Jangan bilang yang kemarin juga harus begini nih untuk pasang beginian. Ah, bisa jadi. Kenapa kamu tidak memakai nail gun, Mio? Oh. Gak apa-apa lah. Walaupun kita agak sedikit membuang waktu ya. Widih. Tuh, enak bet, enak pakai nail gun. Sudah selesai. Outstanding. Alright. Nah, sekarang kita harus ngapain lagi? Harus beli itu lagi ya, board. Oh, kali ini untuk di atas. Osboardnya kita beli 30 lagi, guys. Oke, sabar. Nah, sudah. Sudah beli 30 ya. Oke, sip. Tinggal nunggu aja Sifu gua datang. Thank you, Sifu. Sifu, pekerjaan gue jadi gampang banget sekarang karena banyak tools ya. Jadi, nih, aku praktekin lagi, Sifu. Ha. Nah, harusnya udah kelar. Nah. Bunyinya kenapa harus begitu banget dah? Fuh. Udah kayak berantem aja gue. Dah. Sip. Tuh, yang di ujung sana tuh. Nah. Oke, nice. Wow. Udah kayak berantem dah. Dan ya guys, yay, sudah selesai. Impressive. Nah, sekarang kita disuruh buat apa lagi tuh? Waduh, rangka untuk atapnya ya. Dari apa itu? Adakah material yang saya punya? Ini bukan nih. Kayaknya itu deh. Bukan, beda Miook. Beda ya? Aduh, gue disuruh beli 76 lagi guys. Construction plank ya. Benar kan, cuma satu doang tuh. Iya, cuma satu doang. Yaudah, gue beli dulu satu ya teman-teman, construction plank. Benar gak nih? Aduh, berarti terbuatnya dari kayu dong. Oke, sebentar. Gue tes terlebih dahulu, benar gak nih? Oke, 76 construction plan. Oh iya dong, bener guys. Kita harus bikin kayak begitu. Jadi kita harus beli 75. Oke, gini. Terus ini, nah. 75 yuk. Nice, sudah selesai. Nah, sambil itu, sambil gua pindahin ini nih guys. Supaya nanti kita bisa jadi ninja. Sabar. Aduh, jangan ngebug, please, jangan ngebug. Gua kesel nih kalau ngebug nih, ya.
Jangan ngebug, jangan ngebug. Alright. Sudah selesai. Bisa nggak nih gue ambil semuanya, guys? Oke, deg-degan nih guys, deg-degan. Alright, bisa ternyata. Mantap. Oke, gue ke atas terlebih dahulu. Pakai scaffolding. Nah, di atas ini kan enak. Tuh, ini kayaknya antara kelistrikan, ya kan? Kita taruh di sini. Atau enggak, air. Bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Pakai nail gun. Tuh, kaget gue, ya ampun. Wow. Ini kenapa ini? Ya ngebug guys. Coba kalau misalnya gue nggak pakai nail gun bisa nggak? Gini, nggak bisa ya? Nih, tuh bisa kok nggak pakai nail gun. Jadi jangan bikin kaget dah. Daripada gue kaget guys. Kita taruh di paling ujung. Ini juga nih. Nice. Tuh nggak perlu pakai nail gun guys. Jadi kita klik-klikin aja nih. Wow. Cara cepat untuk membangun atap. Kita spam klik teman-temanku sekalian. Supaya selesai dengan cepat. Tetapi tidak rapi. Nggak, tenang aja. Kuli Jawa yang satu ini udah terlatih. Jadi harusnya rapi. Nice. Oke, kita spam lagi guys. Aduh. Tiba-tiba aja ada plank di depan mata gua. Sip. Satu doang nih. Aneh. Mana material gua? Loh. Material gua habis. Halo. Habis dong, guys. Kok bisa? Gua belinya pas loh padahal. Oh, pasti ada error nih, guys. Pasti ada error nih. Terus ini gimana nih? Ini gimana nih? Error begini. Ya, thank you. Aku kesana sebentar. Sip. Kita ke atas lagi ya, guys. Aduh, nyangkut. Sip. Nah, padahal tadi gue belinya pas loh. Kenapa error begini ya? Aneh bet aneh. Nice. Nice, udah ya. Ada satu lagi. Oke, sip. Oh, di sini juga nih harus ditaruh. Nah. Sudah? Satu lagi. Brilliant. Hah? Kok ada di sini dia? Oh, tembus. 12. Oh, ada di belakang ternyata itu. Nah, ini ada Myook. Iya juga ya. Tuh, 12. Tadi kenapa gua nggak cek ya? Main beli aja. Ah, tapi udah terlanjur. Gimana dong? Oke, kita taruh aja. Set. Oh, asap. Cerobong asap ini, guys. Ah, di luar negeri kan mereka pakai cerobong asap. Iya. Oke. Sudah selesai. Yap, sekarang kita harus beli lagi ya teman-teman. Kayaknya kita harus beli board lagi ini nih. Berarti harus beli 70 dong. Banyak banget. Udah berapa tuh gue beli? Sabar, tunggu aja ya. Udah banyak pokoknya gue beli nih guys. Thank you. Sip, 70. Yang gue beli 59. Gak apa-apa, nanti dulu. Jadi yang mau gue pasang itu di sisi sebelah sana dulu ya. Yap. Gimana? Kok gak bisa? Kok gak bisa nih guys? Sebentar guys, ini error mulu. Ah, why? Ayo dong. Udah bagus-bagus progres kita teman-teman. Ini kenapa nih gamenya? Ah, nyebelin. Sebentar. Gak boleh marah-marah, ya. Kita tukang Jawa, ya kan? Kuli Jawa nggak boleh marah-marah, guys. Harus baik dan juga lapang dada dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Kesel. Oke, coba lagi ya. Nah, gue masuk ke sini lagi. Tuh, udah hilang ya. Nah. Coba dari sini deh. Biar enak. Nah. Aduh. Nah, mantep dah kalau udah kayak begini dah. Nah, dari tadi, kok gua tiba-tiba jatuh. Dari tadi kalau kayak begini tuh indah gitu loh. Nah, sabar ya guys.
Gue udah sabar banget nih. Masa kalian gak sabar? Sabar. Kita lagi buat atap nih, guys. Sip. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal buat atap yang di sininya nih. Nah. Sip. Hati-hati jatuh, Miao Auk. Tenang aja. Saya sudah berguru ya. 7 hari 7 malam. Untuk bisa meringankan badan saya nih. Kayaknya kurang deh. Yap. Kurang beli 11 ya. Beli 11. Oke, kita beli 11 piece OS board. Nah, itu dia. OSB board ya. Titit, Miao Auk, kiriman sudah sampai. Yoi, thank you bro. Maksudnya Sifu. Nggak sopan lu, panggil bro aja. Oke, lanjut lagi guys. Ayo cepet. Biar cepet selesai nih. Salah. Jangan digituin, Miao Auk. Oke, kalau misalnya kita pakai paku gimana sih? Ah, gitu. Oh, lama ya teman-teman kalau misalnya pakai paku. Nah, kalau pakai paku tuh lama. Jadi mau nggak mau kita harus pakai nail gun. Tuh. Biar cepat, kita pakai nail gun. Sudah selesai? Great. Akhirnya selesai juga. Sekarang kita butuh apa nih? Itu apaan? Oh, roof batten. Apa tuh roof batten? Kita harus beli 10 ya, teman-teman. Ya, gua beli 10 terlebih dahulu. Nice. Sudah beli 10. Terus, ini gua ada kelebihan 1 nih. Wah, kurang ajar. Nggak akurat nih gamenya. Disuruh beli 11. Gua udah beli 11, sisa 1. Heh. Ngeselin. Eh, sabar, gua naik dulu. Kita kerja di atap dulu nih, guys. Perlu di giniin terlebih dahulu. Oke, sip. Taruh lagi, 1. Sip. Taruh. Ini buat apa ya? Kayaknya habis ini kita pasang genteng deh. Makanya ini untuk holder gentengnya, kayaknya ya. Kita mau jadi berapa episode sih, guys? Kayaknya bakal lama deh. Ini sampai dekorasi nggak ya? Semoga aja nggak sampai dekorasi ya. Wih, ini game kalau digabungin sama game House Flipper sih jadi keren banget keren nih. Ya kan? Kalian bikin rumahnya terlebih dahulu. Abis itu kalian dekor. Wow. Jadi mantap. Sip. Yuk, bisa yuk. Dikit lagi kok, tenang aja. Nah. Taruh. Sip. Sip. Mantap. Taruh lagi. Udah selesai. Great. Itu kan disuruh beli lagi 12. Ngeselin. Sekalian cuy kalau mau suruh beli. Nah. Sifu. Aku butuh bantuanmu, Sifu. Oke. Nice. Sudah selesai. Wah, kayaknya memang itu buat genteng deh. Habis ini pasti kita disuruh beli genteng nih, guys. Tenang aja. Tebakan gue pasti bener nih. Weh, nah gitu dong, enak nih. Sip. Taruh. Sip. Udah. Ini kalian harus pasin juga ya guys. Jadi ketika kalian ngebor-ngebor begini nih ke bawah, harus pasin dengan kayu yang ada di bawah juga. Supaya apa kuat gitu loh. Kalau kalian ngebor begini nggak pas dengan kayu di bawahnya, nggak bisa nopang nanti kayunya. Sip. Sudah selesai di bagian sini. Sekarang kita selesaikan di bagian sini. Oke, sip. Nice. Mantap. Iya, ini cerobong nih guys. Tuh, kan? Yang dimana di Indonesia kurang laku ya kalau cerobong-cerobong begitu. Kenapa ya? Di luar negeri tuh banyak banget yang pakai cerobong. Karena di luar negeri ada musim dingin kali ya. Kalau di musim dingin kan mereka bakar tanah, bakar itu. Outstanding. Tapi kalau di Indonesia nggak bakar ini, bakar itu, guys. Bakarnya bakar sampah. kamu mau nyindir ya, Miao Auk ya? Tapi udah begitu gimana dong? Oke, guys. Gua harus. Oh, ini nih, metal ya. Beli 18, guys.
Kita beli 18. Nah, sudah selesai. Shifu! Nice, Shifu gua bawain tuh guys tuh. Panjang-panjang betul. Thank you Shifu. Ambil dulu semuanya. Nice. Arigato. Kita pasang guys. Ini pakai apa nih pasangnya nih? Pakai nail gun lagi harusnya. Enggak perlu. Oh. Pakai skrup lagi. Oh, I see. Jadi di skrup-skrup lagi ya, guys. Biar kuat. Tapi kalau di Indonesia pakai tiles ya. Jadi satu-satu-satu ditumpuk-tumpuk terus gitu loh. Kalau ini enak banget. Pekerjaan tukang Jawanya ini jadi cepat gitu loh. Bayarannya jadi hemat. Okay. Sampai genteng ini selesai, nanti kita cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk waktu dan juga progression kita. Untuk progression sih kalau gue lihat sudah 73% ya. Tapi untuk waktu kita, gue nggak tahu nih. Ntar, gue fokus dulu aja deh baru kita lihat waktu ya. Tebakan gue sih udah lebih dari 30 menit. Kita mencoba bermain game House Builder yang satu ini. Mantap. Sip. Di sini udah kelar. Kita taruh di sini teman-teman. Sip. Kayaknya masih kurang deh. Tuh kan bener. Sip. Bikin tuh gak boleh buru-buru loh Miaok. Harus pelan-pelan. Kamu buru-buru nanti skrupnya gak masuk bener. Bocor loh nanti loh. Biar gak bocor gimana ya guys? Kan itu kan di skrup kan? Ini kan di skrup. Apakah ditaruh sealant? Atau ditaruh aquaproof gitu di daerah skrupnya? Atau gimana tuh? Saya pun tak tahu. Kalau misalnya di Indonesia kan nggak di skrup, cuma di tiles gitu loh, dirapiin tilesnya. Tapi kalau di sini, kalau di kondisi rumah ini, gue juga nggak ngerti sih. Ini kan rumah-rumah di Kanada guys, bukan rumah di Indonesia. Outstanding, sudah selesai. Wow, kita cek terlebih dahulu ya rumahnya. Wih, udah mantep banget di rumahnya teman-teman. Wah, dari kayu semuanya ya. Ini kalau di Indonesia banyak rayap, udah deh abis ini rumah. Oke, sekarang kita harus tutupin rumahnya dengan bahan ya. Ini bahan apa ya? With mineral wool. Ini bisa dipakai. Wool. Iya, bisa itu, mineral wool. Oke. Nah, buat kalian yang nggak tahu ya teman-teman, mineral wool ini kebanyakan dipakai di luar negeri. Karena gua kan kadang-kadang tuh suka mencari peredam gitu loh. Nah, peredam-peredam begini banyak kan dijualnya di luar negeri, nggak di Indonesia. Peredam ini cocok banget di luar negeri karena satu, di sana kan ada musim dingin. Nah, supaya meredam hawa dinginnya untuk ke rumah gitu loh guys. Tapi kalau di Indonesia tuh jarang banget dipakai wool begini nih. Aduh, apalagi di apartemen-apartemen harusnya pakai wool-wool begini supaya kedap gitu loh. Cuma di Indonesia nggak pakai guys. Yay, ada skill baru. Oke. Coba. Wede. Semakin cepat, Bung. Memasang wool ya. Oke. Tuh, enak banget masangnya dah. Wah, setting fine. Oke, ada lagi. Naikin lagi. Cepet banget. Buset. Eh, pelan-pelan, boy. Buset. Abis materialnya langsung. Cepet banget. Oke, kita ambil lagi ya woolnya. Udah habis? Di bagian atas juga. I see. Oke, dari luar aja ya guys. Supaya lebih cepet nih. Mantap. Taruh di atas juga. Jangan lupa. Sip, sekarang kita tinggal masuk ke sini nih. Oke. Jadi Spider-Man dulu nih. Dah? You did it! Nice! Sekarang kita harus ngapain lagi nih? Saya penasaran. Wah, woolnya tersisa banyak cuy. Gue buang dulu deh di sini nih woolnya. Weh. Buset. Wah, sayang sekali woolnya guys. Harus dibuang begini nih. Oke, sekarang kita lihat waktu dulu. Waduh, waktu kita ternyata sudah lama sekali ya teman-teman. Tetapi progression-nya sudah 80%. Udah 40 menitan. Aduh, gimana guys? Nanggung banget gak sih? Kita selesai aja kali ya teman-teman. Sudah 80% soalnya.
Baiklah, kalau begitu gue akan coba untuk selesaikan saja apa yang sudah kita mulai ya teman-teman. Jadi pertama-tama gue akan beli osboard ini 150. 1, 2, 3. Nah, 3 biji guys. Oke, tuh dateng semuanya tuh. Gue harap sih tangan gue cukup ya. Ambil dulu deh. Tuh, 100 dulu, 100 dulu. Bentar, bentar. Wah, harus dipaku. Ya, harusnya pakai nail gun tadi ya. Oke, gue paku dulu deh guys. Ini lama nih kalau begini. Nah, udah selesai. Sekarang kita coba pakai nail gun. Nah, gini kan lebih enak. Damn. Ini semacam kayak triplex atau gypsum ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk melapisi bagian luarnya supaya kalau misalnya ini rusak gampang untuk di replace gitu loh. Dan juga untuk menahan si wool, glass woolnya lah. Kalau di Indonesia bilangnya glass wool ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah bahan peredamnya itu guys tadi. Tinggi banget lagi. Bisa nggak gue lompat? Bisa dong gue lompat. Ya sip. Lompat saja, tidak usah pakai scaffolding. Wih, rumahnya jadi bagus juga ya guys. Habis ya? Belum. Nice. Bisa cepet sih sebenarnya. Cuma gue terlalu menikmati aja nih untuk pasang satu persatu. Sip. Tuh, gue ambil dulu. Sifu, terima kasih sudah menunggu Sifu. Sorry lama. Oke, thank you. Selamat jalan. Oke guys, kita selesaikan terlebih dahulu ini. Ini benar-benar udah kayak mau berantem guys. Oke, sip. Widih, ini ngebug sedikit ya. Ya ampun. Game. Oke, sabar. Oke, dikit lagi guys. Come on. Dikit lagi. Nice. Great. Dipasang apa lagi tuh? Ada nggak gua? Disuruh 8 biji ya. Kayaknya nggak ada deh. Kita harus beli jendela guys. 8 biji. Nah, udah tuh. Shifu, aku butuh jendela Shifu. Nah, terima kasih banyak. Jendelanya banyak banget. Nggak bisa diambil Shifu. Oh, ini dia. Thank you Shifu. Oke, ini kita pakai nail gun lagi nggak? Oh, enggak guys. Jadi, kita pasang aja. Oh, cuma dipasang gitu aja. Ini mah easy pasang jendela guys. Gue kirain ribet. Harusnya ribet sih, karena kalian harus tetap bor ya teman-teman di sisi-sisinya. Supaya jendelanya tidak gampang untuk dipecahin orang. Kalau namanya kaca sih, gampang dipecahin ya. Maksudnya, dirusakin orang lah gitu. Oke, okay, you did it. Ini udah selesai. Sekarang kita harus ngapain? Pintu. Kita beli pintu, teman-teman. Yoi gak sih? Modern. Nah, ini dia. Kita beli pintu satu biji. Terus gue pindahin scaffoldingnya terlebih dahulu. Kayaknya gue udah gak ke atas-atas lagi sih. Jadi scaffoldingnya kita taruh sini aja. Yap. Thank you, Sifu. Aku cuma pesan pintu doang sebiji. Iya. Yeah. Kita ambil, guys, pintunya. Let's go. Pasang pintunya. Pasang. Nah, perfect. Butuh apa lagi tuh? Di bagian atas kita butuh 110. Oke, mineral wool ya. Oh, kita butuh mineral wool lagi. 110. Tadi bukannya gue udah punya ya. Kenapa nggak sekalian ya tadi ya? Ya betul juga ya. Ya udah, gue ambil lagi ya teman-teman mineral woolnya. Oke, sudah selesai. Sekalian gue penuhin barang-barang gue. Sip. Yuk, mari kita pasang mineral wool di bagian atas. Tuh, tujuannya juga untuk ngeredam ya ini ya, guys. Waduh. Udah sampai mana gue nih? Nah, ini udah kelar. Sip. Sini udah. Sip. Ini juga udah, teman-teman. Sip. Ini juga udah. Yeah. Sudah habis. Kita ambil lagi satu bull. Nah, satu bull isinya 40. Nice. You got it. Nah, sekarang teman-teman gue disuruh beli apa tuh? Tunggu, gue taruh dulu nih.
Duh, banyak amat. Nah, apakah bahan yang ini? Tunggu dulu. Bener gak ya? Guys, kita disuruh beli yang warna biru-biru. Ini ya, drywall ya? Iya, drywall board. Gue beli satu aja terlebih dahulu. Gue mau lihat bentuknya kayak gimana. Gue takutnya mirip-mirip lagi main. Ah, ini kan, aduh, ternyata banyak material-material yang memang sudah pernah gue pakai, guys, ada di sini. Oh, beda ya. Beda ini, guys. Ah, untuk taruh di situ tuh. Gue coba dulu ya. Cuma dipasang gitu aja ya. Ah, oke, okay. Gampang sekali. Ya udah, kita beli aja ya drywall ya. Drywall 125. Kita beli 2 jadinya 250. Kita beli satu lagi, 3 dah tuh. Kebanyakan gak ya? Kita bisa jual lagi sih by the way. Nggak usah panik ya teman-teman. Tenang, tenang. Oke, okay. Ambil dulu satu, ambil juga 2. Oh, nggak bisa. Kita pasang lagi drywallnya guys. Kita dari ruangan yang paling ujung ya. Bisa gua? Oh, nggak bisa. Nggak bisa di spam guys pasang drywallnya. Nice. Ini dia nih, baru bisa spam nih pasti. Tuh. Nah. Cepet bet cepet ya. Oke, di sini udah. Masih ada lagi tuh. Skill lagi guys. Skill lagi guys. Cepat ini. Nah, udah ya. Oke. Sip. Habis? Oh, habis. Kita harus keluar dulu. Ambil satu kotak lagi, teman-teman. Nice. Terus masuk lagi deh ke rumah. Wih, udah mulai kelihatan loh ruangan-ruangannya, guys. Udah mulai kelihatan nih ruangan-ruangannya. Oke, mantep. Ini udah. Kita taruh dulu. Sambil gua masuk, sambil gua cek, teman-teman, ruangan-ruangannya. Ya, abis. Heh? Kurang kah? Tuh, lebih kok. Lebih. Oke, sip. Drywall. Udah, kelar. Yes, ya di sini udah kelar sih. Ini udah ya. Yap, udah kelar guys. Oh, ini adalah bagian terakhir dan great, sudah selesai. Apalagi? Ku disuruh ngapain lagi nih guys? Oh, di bagian luar. Harusnya yang itu. Nah, ada guys. Oke, ini sisanya kita jual aja. Coba. Oh tuh, bisa dijual guys. Itu dijual tuh gimana tuh? Pick up. Oh, kita harus di dalam gentongnya banget. Baru kejual. Hadah. Oke lah kalau begitu. Oke, ini gue ambil terlebih dahulu. Ini juga gue ambil. Terus kita pasang di bagian luar ya. Oh, satu-satu guys. Gak apa-apa. Nanti dapat skillnya kah? Tuh kan, dapat skillnya. Wah, ini bakal 1 jam lebih nih. Habis. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja dulu itu. Kita pasang dulu satu-satu. Oh, material di bagian luar ya. Oke. Dari kayu juga ya. Oke, mungkin kayu yang ini lebih tahan air kali ya, guys. Kali. Kalau di Indonesia kebanyakan pakai beton ya. Kalau di luar negeri tuh suka pakai kayu. Menarik. Oke. Ayo dong, kasih gua skill lagi dong. Oke, sip. Nggak nyampe. Gua harus pakai scaffolding. Oke, udah habis. Kita coba ambil lagi. Habis ya? Ya, habis, guys. Habis panelnya. Habis beneran atau enggak nih? Habis kan? Iya, panelnya habis, guys. Gua harus beli deh. Oke, sebentar. Gua beli terlebih dahulu panelnya. Panelnya yang apa ya, guys? Tunggu dulu, yang evaluation PVC panel. Yang ini bukan? Oke, coba beli dulu ya. Semoga aja bener. Kayaknya bukan deh. Gua ragu deh. Bener kok. Nah, oke, yuk. Kita pasang lagi. Oke, sip. Pasang. Yang cepat pasangnya. Biar rumahnya cepat selesai. Nah, udah. Bagian sini juga harus dipasang. Ya, habis. Gua harus beli lagi.
23. Oke, gua beli 23, bro. Nah, udah selesai tuh. Mantap. Dikit lagi rumahnya jadi, guys. Udah 96. Jatuh dong material gua. Nice. Udah 96%, my friend. Let's go. Nah. Sip. Ya. Nggak bisa, guys. Harus pakai scaffolding. Ya udah nggak apa-apa. Nah, taruh di sini. Buset, tinggi banget. Nah, udah tuh. Kita pakai scaffolding lagi untuk ke seberang. Jangan lewat sini deh. Lu macam-macam deh. Jangan lewat situ. Oke, sebentar lagi, guys. Selesai. Let's go. Akhirnya selesai juga. Oh my god, rumah idaman gue. Stay here terlebih dahulu kali ya, teman-teman. Kita nikmatin dulu rumahnya seperti apa ya. Wah, bener-bener dah. Ini game kalau misalnya kita kombinasiin dengan game house builder, house flipper maksudnya, pasti bagus banget ini, guys. Jadi kalian habis buat rumahnya, kalian dekor rumahnya. Jadi ada misi lagi gitu loh, misi baru yaitu mendekorasi rumahnya. Mantep. Karena se-overall udah oke nih. Ah, bagian atasnya masih kuning-kuning, masih degan pool. Harusnya dilapisin lagi nih bagian atasnya, guys. Ah, masih kurang nih finishingnya. Ini gypsum nih, ini gypsum nih, gue tahu nih, guys. Wah, terus ini bisa kalian taruh parkit, bisa kalian taruh keramik ya kan, atau marmer kalau misalnya kalian banyak duit. Mantap, 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 mantap. Terus ininya paling kalian cat atau enggak ditaruh triplek lagi yang gede ya kan? I see. Ya udah teman-temanku sekalian, rumahnya seperti ini. Jadi rumahnya itu ada beberapa ruangan, tetapi di sini belum didesain untuk toiletnya ya. Karena gua nggak ngelihat pipa airnya dan juga pipa pembuangan untuk pupuknya ya. Harusnya ada kedua hal tersebut. Cuma ada pipa ini doang nih. Gua nggak tahu gunanya buat apa nih. Mungkin saja ini toiletnya. Siapa yang tahu? Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game House Builder sudah sampai di sini terlebih dahulu ya. Officially udah selesai, rumahnya sudah jadi. Nanti sisa-sisa barangnya gua akan jualin teman-teman, tetapi nggak usah gua jual sekarang lah ya. Gua kan masih ada duit banyak tuh, ada 13.000, guys. Nggak apa-apa, kita tinggalkan aja ini terlebih dahulu di sini. Karena menurut gua rumahnya belum 100% jadi. Kita harus rapiin lagi. Menurut gue, tuh, bagian ininya juga belum dirapiin, ya kan? Belum dicat, belum diapa-apain. Tugasnya tukang Jawa ini belum selesai, guys. Baiklah. Guys, sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pawuuu!